Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya live terjadi kesalahan teknis karena saya live di grup yang private, jadinya tidak bisa di share. Sekarang saya live di mana? Di wall saya, tolong di share. Di share bisa Pak? Tolong di share ke banyak grup. Makin cepat, makin banyak yang cepat nonton, makin cepat saya jelaskan tentang prosedur, ada berapa prosedur? Karena ini hadiahnya cakep banget. Hadiahnya senilai 4 juta ya. Hadiah utamanya senilai 4 juta, soket UV ya. UFS nih, ada 2. Ada 2 tapi saya sharingnya 1 bulan ini 1, ini bulan depan 1 ya. Kita akan mulai di tanggal 15 yaitu besok. Kita akan mulai perhitungan kasus down-nya ya. Kita akan mulai perhitungan kasus down-nya mulai besok. Nanti ada tim saya yang tugasnya menghitung. Makanya teman-teman, supaya masuk hitungan harus mengikuti prosedurnya dengan baik. Karena kalau teman-teman tidak ikut prosedurnya dengan baik ya, maka nanti tidak masuk hitungan postingannya ya. Tidak masuk hitungan postingan ini. Ada 2 soket UV UFS senilai 5 juta, 4 juta. 4 juta, 4 juta ya. Jadi bulan ini saya akan sharing satu buah ini. Ya, bukan cuma ini hadiahnya, bukan cuma ini ya, bukan cuma UV tapi ada blower. Mana Pak blowernya Pak? Ada blower juga, ada blower, ada blower, terus nanti ada perpanjangan aktivasi 1 tahun untuk beberapa orang ya. Jadi silakan di share dulu, share terus. Kalau udah banyak yang nonton, saya akan mulai menjelaskan bagaimana prosedurnya. Bukan cuma ada, ini ada lagi nih. Baru bro, blower baru. Ada blower baru nih, belum. Udah saya buka ya. Ini blower Quick 2008. Ada berapa unit ini Pak Indra? 3. Kita punya blower, biar aja Pak. Ini mau nanti akan saya ambil lagi. Ada blower, 3 unit blower Quick 2008. Harganya berapa nih sekarang? Saya nggak tahu. 1 juta dulu sih, 1 juta 200 ya. Bang, tolong di share sebanyak-banyaknya dulu biar banyak yang nonton ya teman-teman sekalian. Di share ke grup-grup, ke mana-mana, supaya ke wallnya, ke grup, supaya banyak yang nonton. Kalau udah banyak yang nonton, saya akan menjelaskan, supaya sekali menjelaskan banyak yang sudah mengikutinya. Karena hadiahnya sangat menarik, masya Allah, hadiahnya sangat menarik nih. Ada UV box, UV box, soket UFS ya. Kalau UV box udah pada punya semua. Ada soket UV. Soket UV ini ada 2 unit, tapi saya akan share bulan ini satu dulu. Setiap tanggal 15 nanti kita akan, bukan cuma ini hadiahnya, bukan cuma ini hadiahnya, tetapi ada hadiah-hadiah lain, yaitu blower, terus ada lagi aktivasi perpanjangan burner skematik ya. Nah, itu dulu teman-teman sekalian. Silakan di-share. Udah di-share, Pak? Udah. Oke. Okay. Kalau dari share nanti kita akan coba menjelaskan ya. Yang paling pertama kalau teman-teman mau mengikuti program ini, yang paling pertama adalah teman-teman harus join dulu grupnya. Join dulu grup Borneo skematiknya. Grup Borneo skematiknya saya share di komen ya. Grup Borneo skematiknya akan saya share di komen. Nah, saya share di komen ya. Yang belum gabung silakan gabung. Lalu ketentuan selanjutnya bahwa ini hanya berlaku untuk teman-teman yang domisili di Indonesia. Jadi tidak berlaku untuk luar negeri, hanya Indonesia. Kenapa hanya Indonesia? Karena hanya Indonesia yang mudah kita untuk mengirim. Kalau luar negeri ongkos kirimnya mahal banget. Ya, skillnya mahal banget, maka program ini hanya berlaku untuk orang Indonesia. Yang pertama adalah peserta wajib ikut grup Borneo skematik. Yang kedua, berdomisili di Indonesia. Yang ketiga, ya, postingannya adalah postingan tentang down menggunakan Borneo skematik. Jadi nanti teman-teman harus menjelaskan secara detail dengan mengcapture kerjaan down-nya, handphone yang down-nya, dengan step-step perbaikannya, supaya bukan cuma down,
tetapi postingannya harus bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kalau cuma posting foto down, nggak dianggap down, nggak dihitung. Ya, jadi kalau cuma posting down, tidak dihitung. Tapi down dengan step-step perbaikannya. Ya, dan nanti Pak, kalau ada yang posting down, cuma down saja, Pak Niko, dijawab, mohon diposting dengan step-step perbaikannya. Karena cuma posting down, cuma foto aja, foto down gitu aja, tanpa step-step perbaikan, nggak dianggap. Nggak termasuk ya. Jadi harus posting down, ya, posting down dengan step-step perbaikannya menggunakan Borneo Schematic. Kalau tidak menggunakan Borneo Schematic juga tidak dihitung. Jadi harus down step by step menggunakan Borneo Schematic. Oke ya. Selanjutnya wajib men-tag 3 orang. Salah satunya atau 3 orang ya. 3 orang lah. Men-tag saya, Sersan Surip, dan Pak Ayo. Ya, Pak Ayo nanti men-tag saya. Jadi setiap postingan, tujuannya apa men-tag saya? Supaya kita tahu bahwa Anda posting down gitu loh. Tag saya, tag Pak Ayo, dan tag Sersan Surip. Tag saya, tag Pak Ayo, dan tag Sersan Surip. Nggak usah khawatir, nanti akan saya share ya. Akan kita posting tulisan tentang syarat-syarat ini. Ini saya jelas secara video dulu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah postingannya. Wajib posting juga di 3 tempat. Wajib posting juga di 3 tempat. Yang pertama, posting di grup Borneo Schematic. Yang kedua, posting di wall sendiri. Jadi di Facebook sendiri, di wall-nya posting. Di grup Borneo Schematic posting. Dan yang terakhir, harus juga posting di salah satu grup teknisi handphone, terserah. Ya, terserah. Jadi yang jadi postingnya harus di 3 tempat. Di wall sendiri, ya, di wall sendiri. Yang kedua, di grup Borneo Schematic. Dan yang ketiga, di salah satu grup teknisi handphone. Terserah, bebas. Oke, itu ya. Paham ya, sampai sini ya. Gampang, gampang ya. Jadi yang pertama, saya ulangi, ada teman-teman yang baru nonton. Yang pertama, syaratnya adalah harus gabung grup Borneo Schematic. Yang kedua, harus berdomisili di Indonesia. Yang ketiga, wajib memposting down dengan Borneo Schematic, lengkap dengan langkah-langkah mengerjakannya. Lengkap dengan langkah-langkah mengerjakannya, ya. Lengkap dengan langkah-langkah mengerjakannya. Oke? Kalau cuma posting down tanpa langkah-langkah mengerjakan, tidak dianggap. Down menggunakan Borneo Schematic plus langkah-langkah mengerjakannya supaya postingannya bermanfaat untuk orang lain. Oke? Selanjutnya, wajib men-tag 3 orang. Saya punya Facebook, atau Sersan Surip, atau Pak Ayo Suharyo, ya, 3. Selanjutnya wajib posting di 3 tempat. Di wall pribadi, di grup Borneo Schematic, dan di salah satu grup teknisi handphone. Terserah yang mana, bebas. Sudah, itu aja syaratnya. Itu aja syaratnya, ya. Oke. Selanjutnya apa nih? Oke. Oke. Sebaiknya memang tag tiga-tiganya. Sebaiknya main tiga-tiganya. Sebaiknya tag tiga-tiganya supaya mudah gitu loh. Supaya kami itu mudah kalau tahu bahwa teman-teman itu posting. Terus ada wajib hashtag. Wajib hashtag. Harus kasih hashtag. Setiap posting itu harus ada hashtagnya. Tujuan hashtag ini supaya memudahkan tim saya dalam menghitung poin. Ya, memudahkan tim saya dalam menghitung poin. Apa hashtagnya? Hashtagnya harus hashtagnya adalah pakai don 1, don 2, don 3, don 4. Ya, misalnya hashtag don 1 jika donnya baru 1. Hashtag don 2 jika don yang kedua. Hashtag don 3 jika don 3. Oke? Okay? Selanjutnya ada hashtag lagi don apa? Mana? Bentar, saya baca dulu. Don Borneo Schematic. Don Borneo Schematic. Jadi dua hashtag itu wajib, ya. Nanti akan silakan nanti akan saya umumkan, nanti akan diumumkan sama Sersan Surip di posting setelah ini apa-apa syarat ini yang saya bacakan ini ada nanti dibaca ya. Karena kalau teman-teman tidak baca, tidak tepat apa yang kita takutnya nanti tidak dihitung. Nah, perhatikan bagaimana cara mendapatkan ini? Bagaimana cara mendapatkannya ini? Nah, nanti setiap 10 kali posting akan mendapatkan satu kupon undian. Setiap 10 posting akan mendapat satu undian berlaku kelipatan. Misalnya
si A postingnya 20, maka akan mendapatkan 2, akan mendapatkan 2 kupon undian. Kalau postingnya 45, akan mendapatkan 4 kupon undian. Ya, jadi nanti kita undi kupon-kupon undian itu, kita undi setiap tanggal 15. Tanggal 15 akan diundi secara live. Akan diundi secara live, ya. Teman-teman yang sudah dapat kupon undian, tanggal 15 akan kita undi. Saya pastikan tim saya tidak akan berlaku curang. Tidak akan berlaku curang, karena memang ini hadiah untuk dibagi-bagi. Kita punya hadiah banyak, memang untuk dibagi-bagi, ya, untuk dibagi-bagi. Jadi saya jamin tidak akan kecurangan. Tidak ada KKN, tidak ada nepotisme, ya. Semua akan kita bagi secara fair, semua akan kita bagi secara fair dengan adil, ya. Nah, bagi yang sudah menang, misalnya sudah menangin bulan ini, sudah menang, salah satu hadiah terserah, mau apakah hadiah utama menangnya atau hadiah hiburan, maka dia sudah tidak bisa lagi ikut di bulan selanjutnya. Maksudnya silakan mau posting down silakan, tapi tidak lagi dimasukkan dalam undian. Oke? Terus yang belum dapat akan diakumulasi. Misalnya si A sudah dapat 3 undian. Udah dapat 3 nomor, 3 undian. Ternyata waktu diundi sekarang enggak ada namanya naik. Maka masih akan diikutkan di bulan depan. Bulan depan waktu kita undi, namanya tetap kita akan masukkan di nama undian. Jadi terakumulasi. Jadi akan terakumulasi. Oke? Jelas teman-teman sekalian? Jelas enggak nih? Nah, untuk yang hadiah kaos setiap posting dapat kaos itu tetap berlaku. Jadi hadiah posting kaos, posting down dapat kaos, tetap akan kita berlaku. Jadi paling tidak dapat, kalaupun tidak menang tetap dapat kaos gitu, ya. Apalagi, jadi undiannya nanti live, undiannya akan live di Facebook seperti ini. Akan kita live undi. Mudah-mudahan setiap tanggal 15 saya tidak ada kegiatan yang ini, sehingga bisa kita undi setiap tanggal 15. Oke, ada pertanyaan ini. AK Pawn Service 15 Maret 2022 yang ya Bang, pengundian pertama. Ya. 15 Maret 2002 akan pertama kali kita undi. Akan pertama kali kita undi soket UV ini. Bukan cuma soket UV ya. Tapi juga ada hadiah lain. Ada hadiah lain, misalnya blower. Blower baru. Quick 2008. Ini gak usah saya buka ya, tau lah Quick 2008 seperti apa ya. Ini harganya masih 1 juta lebih, 1 juta 200 ya. Nanti ada hadiah lagi apa? Perpanjangan aktivasi Borneo. Perpanjangan aktivasi Borneo lumayan kan? Dapat perpanjangan aktivasi Borneo lumayan ya. Nah, nanti tinggal kita panjangkan aktivasinya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jelas ya? Jelas insyaallah ya. Nanti silakan cek postingan kita setelah ini. Ingat, ini kita mau kasih hadiah ya. Jadi rajin-rajin posting, tujuannya adalah supaya teman-teman, apa yang teman-teman kerjakan itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya postingannya harus jelas. Kalau postingannya tidak jelas, maka akan kita diskualifikasi. Kita tidak akan anggap menang. Kita tidak anggap hitung sebagai postingan yang terhitung gitu loh ya. Jadi kalau postingan tidak jelas, tidak akan dihitung. Mulai nanti malam jam 12. Karena 15 Februari dimulai nanti malam ya. Jadi nanti malam jam 12 waktu Indonesia Barat, kalau sudah mulai mau posting silakan. Dan tidak boleh postingan lama diposting lagi. Tidak boleh postingan lama diposting kembali ya. Harus postingan baru. Nah ini jangan sampai postingan lama di-up kembali ya. Harus postingan baru. Gak boleh postingan lama. Oke bro? Nih, harus postingan fresh. Gak boleh postingan lama diposting kembali. Oke, ingat ya. Harus postingan baru. Nggak boleh postingan lama diupload kembali. Kalau diupload kembali postingan lama, diskualifikasi, kita coret itu postingannya. Oke? Jelas ya, insya Allah ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan, saya mau ulang. Silakan, apakah ada pertanyaan? Yang kemarin dapat kaos, apakah bisa ikut? Bisa! Yang kemarin dapat kaos, bisa ikut. Tetapi ingat, yang dapat kaos, kaos itu tetap kita kasih. Ya, tetap kita kasih. Dan tidak masuk sebagai hadiah utama, tidak masuk sebagai hadiah hiburan. Don itu setiap kasus don kasih kaos itu masih berlaku sampai kapan saya belum tahu.
sampai kaosnya habis ya. Sampai kaosnya habis. Tetapi teman-teman sekalian, besok tiba lagi kaos 160 lembar. Nah, besok tiba lagi kaos 160 lembar. Jika kerusakannya sama tapi dengan beda HP, boleh. Kerusakan sama, beda HP, beda postingan. Yang jelas jangan postingan yang kemarin sudah pernah di-upload, di-upload ulang, enggak boleh. Ya? Ingat, jangan postingan yang sudah pernah di-upload, di-upload ulang, enggak boleh. Ingat itu, ya. Kita kalau kita tahu, kita coret, ya. Jangan coba-coba main jujur lah, jangan main curang ya. Kalau mau menang main curang supaya berkah, teman-teman sekalian ya. Ingat ini masih ada UV 2, ada blower ya. Kita akan undi nanti tanggal 15 Maret 2022. Full step by step, maksudnya besar video, tidak perlu video, yang penting gambar aja, nanti jelaskan langkah-langkah perbaikan. 1 begini, 2 begini, 3 begini, done. Ah, sertakan gambarnya, sertakan foto donnya. Plus posting. Sung. Intinya adalah kira-kira kalau Anda baca postingan itu, Anda mengerti dan teman-temannya bisa mengerti. Jadi ada manfaat. Ada manfaat yang bisa diambil. Jangan cuma posting don. Saya enggak akan saya coret postingan yang cuma posting don. Tidak ada langkah-langkah. No. Tidak masuk hitungan. Harus langkah-langkah perbaikan. Harus langkah-langkah perbaikan, oke? Okay? Perpanjangan skematik apa harus sama tempat kita beli? Tidak boleh, bebas. Tempat lain boleh. Perpanjangan skematik Borneo boleh dengan reseller lain. Lebih bagus kalau bisa dengan reseller awal. Tapi kalau tidak bisa dengan reseller awal, dengan reseller lain tidak mengapa. Oke? Begitu ya teman-teman sekalian. Cukup, insya Allah jelas. Oke? Jelas, nonton lagi jelas. Nanti ada postingan. Akan diposting lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.